6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang kedua yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Ayo adik-adik semuanya, kita baca dongeng tentang ayam jago. Ayam jago baru. Pengarangnya anonim. Anonim itu tidak diketahui pengarangnya siapa. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang sangat jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hei, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, itu tadi adalah dongeng Ayam Jago Baru yang diambil dari rumahdongeng.com. Nah, adik-adik di sini dongeng ini bercerita tentang ayam jago yang ternyata salah mengira bahwa hari itu sudah pagi. Karena dia melihat cahaya kuning keemasan dan dia masih mengantuk, menganggap itu matahari. Padahal itu adalah bulan purnama. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Telur dan dagingnya serta kulitnya itu bisa kita konsumsi adik-adik. Sedangkan bulunya itu bisa dijadikan kemoceng.
Nah, di sini ayam-ayam Benny itu tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruang di kandangnya. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini Benny pertama kali itu memasukkan 2 ekor di tiap kandang. Jadi yang dibutuhkan ada 5 ekor. 5 kandang ya adik-adik ya. Satu kandangnya ada 2 ekor. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 5, karena ada 5 kandang dikali 2. Dari masing-masing kandang itu berisi 2 ayam. Nah, pembelajaran di kelas 2 kalian sudah mengenal tentang perkalian. Maka di sini kita cari tahu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ya, karena jumlah ayam Benny tadi ada 10. Nah, sekarang Benny membaliknya lagi, yaitu mengisi setiap kandang dengan 5 ekor ayam. Nah, ini kandangnya ada 2 berarti. Satu kandang isinya 5 ekor ayam. Jadi di sini ada 2 kandang. Maka penulisan lambang bilangannya dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya berapa adik-adik? Ya, kita tinggal hitung nih jumlah ayamnya. Sama hasilnya 10. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Di sini berlaku sifat pertukaran. Jadi ketika ditukar letaknya, hasilnya tetap sama. Seperti pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan. Ternyata dalam perkalian itu juga berlaku sifat pertukaran. Jika ditukar posisinya, hasilnya akan tetap sama. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, di sini ayam jagonya ditempatkan di dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 6 ayam jago. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 6. Berapa 2 dikali 6? Ya, 2 dikali 6 adalah 12. Lalu Benny mengelompokkan lagi. Setiap kandang diisi 2 ayam jago. Nah, di sini ada 6 kandang. Maka penulisan perkaliannya adalah 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya juga sama, yaitu 12. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa 2 dikali 6 itu hasilnya sama dengan 6 dikali 2. Di sini ada telur. 3 kelompok telur, masing-masing kelompok isinya ada 5 butir telur. Maka jika dibuat dalam perkalian itu bisa kita tulis 3 dikali 5, karena di sini ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi penulisan lambang bilangannya atau perkaliannya adalah 3 dikali 5. Berapa hasil dari 3 dikali 5? Ya, 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Sekarang Kak Citra balik nih adik-adik. Setiap kelompok isinya ada 3 telur. Dan di sini ada 5 kelompok telur. Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? Ya, 5 dikali 3 adalah 15. Berarti di sini berlaku sifat pertukaran, yaitu 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 5 dikali 3. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya.
Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayapnya. Nah, adik-adik kita akan belajar gerakan ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Pertama adalah posisi kita itu berdiri tegak. Tekukkan kedua siku di samping badan. Gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah bisa makin lama makin cepat. Ini adalah gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu adik-adik. Kalian juga bisa cari pengiring atau musik yang kalian bisa gunakan untuk menggerakkan atau untuk berlatih gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.